Salam sejahtera warga Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini bersama info terkini hari ini. Sumber berita ini dipetik dari Roti Kaya. Baiklah, kita mulakan info ini. Sebut saja nama KKM atau Liana Rosli, pasti ramai mengenai anak kepada pelakon veteran Norma Damanhuri yang sedang mencetuskan kontroversi. Memetik M-Star Online, KKM berkata dia sudah lali dengan kecaman dan kata-kata hinaan dilemparkan netizen terhadapnya di media sosial. Bagaimanapun, KKM berkata apa yang diperkatakan netizen itu tidak menjejaskan kehidupannya, malah perniagaannya semakin mendapat sambutan. Katanya lagi, apa saja yang dilakukan pasti akan dikecam, namun dia tidak kisah. Ujarnya lagi, dia hanya menjadi diri sendiri dan tidak hipokrit. Saya pakai baju kurung pun orang kecam sebab katanya seksi. Sebab muka saya ini mengundang kecaman rasanya. Nah, bukannya saya suka karena kecam, tapi apa yang saya lakukan ada mata-mata memandang. Kadang-kadang bila buat perkara positif pun kena kecam. Siap ajak beramai-ramai untuk kecam saya. Tak kisah pun sebenarnya. Saya jadi diri sendiri dan tidak fake. Saya tidak akan berhenti untuk buat perkara ini. Sebabkan mereka, saya bukan jenis macam itu. Sebab saya tahu diri ini bagaimana serta tahu batas. Lagi pun itu hanyalah marketing katanya. Sementara itu, Kak Ken berkongsikan dia dalam perancangan hasilkan single terbaru pada penghujung tahun ini berkonsepkan dangdut rock. Sekian info hari ini, terima kasih. Kita jumpa lagi, bye-bye.